بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi dalam kitab Arba'in Usuluddin fi Usuluddin yang nepegah li Imam Al-Ghazali, yang nekadang li Imam Al-Ghazali, di antara sifat yang terpuji, lawan daripada sifat yang dibenci juga nasibluh macam. Antara lain yang pertama, taubat daripada segala maksiat yang batin. Ijih na maksiat zahir, na maksiat batin. Yang teh merasa yang teh maksiat batin, di antara maksiat batin yang akan pegah hukum secara nyata, secara lebih terang, secara gambaran jih maksiat batin katanya merasa curiga dengan Allah, berburuk sangka dengan pemberian Allah, selalu menyangka-nyangka dengan petra yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada katanya, artinya tidak berpuas batin katanya dengan keputusan Allah. Nyan tau saraya, karena bertentangan dengan kaedah iman, dengan kaedah rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan kadar Allah. Qada dan kadar Allah na dua macam. Na terkadang-kadang kebajikan, na terkadang-kadang dengan kejahatan. Kedua-duanya dicipta oleh Allah. Neberi yatanyan kepada getanyo hamba. Menye kebajikan taat. Gepuruh tanyo dalam taat. Nyan alhamdulillah. Ha, li para ulama ge pubeda antara qada dan kadar sebahagian ulama. Menye qada nyan hukum Allah. Na wajib, na haram. Jadi ketanyo dua macam. Na perintah yang giu, na perintah yang getam. Ataniyu dengan atanetam nyan gekeun qada Allah. Olehnya kadar. Pe kadar, kadar sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Na nikmat, na yang bala. Berarti geberi getanyo, getekedi getanyo oleh Allah dalam kesenangan, dan nana takdir ya Allah, ni iradah li Allah kepada hamba dengan musibah. Kedua-dua macamnya na lahi na batin. Jadi yang sering tanyo hana tetepe tentang maksiat batin. Ha, berburuk sangka kepada orang lain, suudzan ke. Ha, tanyo atai ta. Temiki tabi-tabi salah go. Anak pernah lagi tanya menyangka kepada orang lain dengan kebaikan. Getanya selalu mencurigai pergerakan oranglah orang lain. Nyan bro ati, bukan? Jehud getanya. Bro dan bro sangkaan kepada sesama Islam nyan dosa. Maka menyanyian tatupu dosa tugas getanya bertaubat. Olehnya yang kedua, khauf. Ibadat batiniah ataupun yang gebuhnan dengan sifat yang terpuji getanyo selalu merasa temakut kepada Allah. Karena dalam tanyo udip dalam dunia yo bek terlalu raja, bek terlalu khuf. Antara raja dengan khuf geyu peimbang. Khufnya pe getanyo selalu merasa dihantui dengan ancaman yang menjanjikan li Allah, menyata pembuat salah berarti li katanya akan netik dalam neraka, akan neberi bala li Allah. Adi benar tabi-tabi tanya rasaya nyan ke Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, takutilah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Kiban cara ngat ia tanya ke Allah, maya hantar turi Allah Ta'ala na ia tu. Lagi orang hanaya ke kebuya, lagi orang hanaya ke kerimuang, lagi orang hanaya ke kapui, lagi orang hanaya ke kepada sesuatu yang sesuatunya hana geturi. Wajar hanaya ke. Tapi menyeka geturi, tentu saja ia. Lagi tak pegah narimuang buat anak-anak yang mentaubut. Hanaya je. Anak itu yang jadi muangnya.
Ipikirimu miyaraya. Miyara sasa. Biasa. Ya. Ate ikala nulia sudum. Anami ipikir talo audip. Ya drop baiku kroy. Itanyo han tepat mendang pilih. Titangian. Iji hana pupu. Pakah hana pupu? Hanayoy. Itanyo hanaya teka Allah salah raya. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala nepegah ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Apa makna ya ke Allah? Di atas putra mantang aturan Allah Ta'ala nyen buta tepu oleh kita yang tagi oleh Allah. Menye perintah hana tepuput berarti Allah Ta'ala ancam dengan mebi neraka. Dan menanti nagetam li Allah. Pakan hana tepuput karena getam li Allah. Pakan hana kelawan lung ya ku Allah. Ya ke neraka. Ke neraka api ya ku. Tabang hai kudut. Nerakanya nak tagi pejir li Allah. Allah Ta'ala guyu puya roh ke neraka. Nyen hana gekeun hana ikhlas. Hana gekeun mengkarena karena perintah Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu. Lepaskan dirimu daripada jeratan api neraka dan keluargamu baik sampai hud dalam neraka. Nah, itu yang gekeun khaufnyo rasa temakut. Ye. Nyen berhadir dalam jiwa ade. Kiban cara ngah hadir atanya ta ingat kepada yang guyu ingat li Allah. Ha mate de kedi yo tanyo urang kiamat. Raya tat persoalan ba urang kiamat tengah. Ta ci bayang menteng meno yaubin yang ubud menteng. Ah wate ge sidang ge tanyo li Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an kulli ra'iyati. Mandum tanyo pemimpin artinya tanyo na pekerjaan dalam dunianyo yang pekerjaannya pilihan ge tanyo. Ridha tidak ridhanya itu urusan Allah. Tapi tanyo yang payah tatupu atau tanyo pubut, tanyo pegah dalam dunianyo dia tanggungjawab li Allah. Dia tak pegah malam baru mentu. Ahbib ma ahbabtaka fa innaka mufarikun. I'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'um. Silakan kamu kerjakan sesuatu nepegah li Allah. Galak-galak kata hana masalah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi ni pegah if'al ma syi'ta iza lam tastahi. Kerjakan sesuka hatimu kalau kamu tak merasa malu kepada Allah. Nya lagian ni pegah. Tengah urang kiamat. Wate tanyo ka ge sidang li Allah. Nyen pertanyaan jahit hat. Ha'e ta cangkau le kedayo dupna le pertanyaan. Pua-pua teman kedayo. Ci buka Quran balik. Habulu minallah wa habulu minan nas. Na persoalan menyangkut hubungan tanyo dengan Allah, na persoalan hubungan tanyo dengan makhluk Allah yang roh dalam perintah Allah. Termasuk dalam Quran Allah Taala nepegah. Wa yasalunaka anil yatama wal masakin. Allah akan mempertanggungjawabkan, Allah Taala akan mempertanyakan. Akan getemayang bak ditanyo oleh Allah tengah hari kiamat. Kipan tanyo tak bersikap di saat berhadapan dengan anak yatim dan fakir miskin. Padum ro anak yatim yang na dalam lingkungan kita yang tinggal kita yang mendung li Allah. Padum ro awaknya na pernah de. Padum ro awaknya na hana nyaman dalam kehidupan. Be ile tak pegah gaya tanya yang kulain atau biasa-biasanya. Nyoi tanya mesti nyoi daya. Nyo mandum tinggal mesapat uro kiamat. Long sendiri wate ge sidang long li Allah padum dro awak dro kena sajan long uranyo ratusan kemuntu nam 200 lebih en yang kana uranyo nyan ate ge sidang long uro kiamat awak kah ge heui li Allah wate ge sidang awak kah long juga peh long dong ina pakat naha antar sesama manusia yang na dalam dalam dunia tayo lewat tebak jalan hak sesama Islam geyo berita. Giyo beri salim mati merempa. Hanan tabi salim ni. Na orang merasa tepeh ke mentu. Wate hanan tajuk salim. Pergi hanan ibi salim ke roh kepubungi. Teringat-ingat jagatnya sampai singa. Tuk sahai gop gara-gara tanyo hanan tabi
Talib. Tengah hari kiamat kita yang oleh Allah. Ikah dilewat ke orang yang jurung jih, poh pulan, uruh pulin, kai honda pulan, kajak ngai pulin, pakan hana kabi talim ke tijih. Nak ke depu kejadian etikah hana kabi talim, pu, ti uruh ti malam hana tengok ni, bayu ke kebali Allah. Ngan pu tak bayu, ngan amal kebaikan. Karena, na hak orang Islam bak kita, beile tak pegah bantabah dunia nyu, gau dia tanggungjawab bak kita nyu oleh Allah, kalau seandainya dupno teman-teman na urang ya lapor ba Allah putra dan nabi ijak tipo pulan ya Allah tipo pulinian jih jamun dalam dunia kelung muno nya dengan ya Allah payah ta jawabnya man mi handa jawab pagi kali tabut buno maghrib tabut lah al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidi ba ayat baukeun ba surat yasin nanti pada hari kiamat semua anggota tubuhmu akan berbicara sedangkan mulutmu terkunci. Buya ditanya katanya, ura kiamat tengah wate tedang dalam belang padang mahsyar tiada bantuan kecuali bantuan Rasulullah. Yang ik bantu katanya adalah amal kebaji, amal kebaikan. Wate kamate hanamuyum harta kecuali amal. Wate kamate hanamuyum rame anak dengan keluarga dalam dunia. Rame syahara. Menyi awaknya haitim kirim du, kirim doa. Maka ingat, Allah nepegah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan is nyo yang perle kata mikir bicara ng beu. Ya gaduh pikir kata bangai. Nyo yang payah ta ingat mak. Hayah-hayah mandum nyo yang payah ta mikir le kata nyo. Pe andai kata mati tanyo tawa ba Allah. Ai tak nyo pantai dengar lah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pat di belah lencang. Atas hak yang tuput. Ka meninggai sidra. Kanwa ba Allah, salah sidra hamba Allah, saudara kita. Kita juga akan meninggai. Yang perlu kita pertanyakan, adakah kita akan mati dalam keadaan Islam ataupun mati tanyo ilwais? Kiban cara ngan mati dalam Islam, jaga Islamnyo bubutoi. Artinya kerjakan sebagaimana aturan yang na dalam is yang baru mati laithilam. Laithilam putra yang na semayang, na puasa, na zakat, na haji, na hak gop, na hak Allah. Kiban cara tamu tutu oleh kita yang sabi-sabi manusia. Kiban cara oleh kita yang bergaul antar sesama hamba Allah dalam dunianya. Nyan butingan turu kiamat na pertanyaan dari Allah khauf rasa khauf yang dengar kebaga itanyo sabe-sabe merasa hayut hadir ketakutan dalam jiwa bagaimana kalau seandainya Allah tak meridai kematian kita utayo ha nyan tabo yang kedua nyan lembui dua iaitu raja khauf pu khauf takut di atas janji Allah yang kelhaya sifat yang terbaik sifat God sifat yang dipuji oleh Allah gebuhnan dengan zahid ha putra makna zahid hana galak ke dunia tiada suka kepada harta dan lain sebagainya melainkan sekedar hajat jua tanyo geyu sifat dalam dunia nyo dengan sifat zahid zahada ha moyo tekedi lam bulan puasa watenya na tamdua tenyo wa fid dunya zahi wa fid dunya zahidin ya Allah jadikan daku nepejet long ya Allah udep long dalam dunianyo zahidin dalam keadaan zahid marcun ite pi pangayo Allah ngalan dapat kampra so marcun payah nun enam janjang kati Arab deh gimana gimana petong rete ko upi tenggelam ha itanyo hana galak te kedunya etna ukuran hana galak kedunya kan hana galak sama sekali tanyo deep dalam dunia tanyo na kebutuhan yang getanyo perlukan udip dalam
hanya lagi awak draw ke ino daya berlepeng berlebih ayah udib. Ambil bahagian dunia sekedar keperluan hajat dari hari ke hari. Kan yak kubah-kubah peng, kan yak kubah-kubah yak tumpuk-tumpuk har. Kan nata berat itanya dan nata dengar tapi urang baca ayat Alhaakumut takatur hatta durtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha aynal yakin summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Nyanci pegat rincian maya dalam kitab Tanwirul Qulub geterjemah khusus ayat Alhaakumut takatsur petra ke pegah ba ayatnya tabe natabut nang keje be buet-buet tau maya hanaya teka Allah ada berita barang kapu hanaya tetit ada ge pegah barang kabal Al-Qur'an biasa amdai de pegale urang hai be barang kaho be kapu bu engkang ka lan dunia neraka pakon de mah ur man neraka ya ta pare man ro ditai. Hai nurakanya tutung dupna tutung citeh juga puteh putama ngetutung ngembetir kok kontak listrik tegelang ok te natam kangi yang awakah urung urung itak lagi lenda gaya ok daya je tegelang-gelang jumka-muka nama yang kenang lenda ke yang lantianya kan apa neraka serpihan sayap yang berbenturan sayap malai lagainya nepegah dalam kitab timupe mantu sayap malaikat ngan sayap malaikat mupeh-peh sayap malaikat itu biat apui duruh blend hu nyampa kamu blend karena ne antuk awan ngan hetujukan. Berarti awannya kereh. Berarti menjaga pegah mana kereh tu. Mau menjaga dia awan kereh ada ipa pesawat, ada ipa pesawat pekan lagi kan ipa gunung. Memang awak kahnya katanya. Kan sana tak ada jawab. Tak ada. Itulah yang dikatakan dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Lahul badi. Allah Ta'ala punya sifat, sifat Allah adalah badinya. Pribadi ciptaan Allah Ta'ala itu unik. Kan lagi tak bayang-bayang lagi tak? Kan lagi tak bayang lagi tak? Ahwat yang kehendak oleh Allah Ta'ala kera, kera je. Nyan atas yang beku kan? Duduk ke putrun, cair balik. Menyebab Alhaakumut takatsur, kenapa kah? Alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang mengumpulkan hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan orang itu celaka? Sampai dengan selama-lamanya. Sampai truk lang kubu. Hatta zurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamun. Kakalan kerau keringan kepada Allah. Han ku pedih tegut. Ilung menyanyi enggak pegah anakku ya pedih. Kala saufa ta'lamun. Kamu akan mengetahui ke depannya. Kala. Pasti. Saufa ta'lamun. Pada suatu ketika engkau akan meyakininya. Pajan tak yakin. Wate kabrat tertinggal. Wate kabrat kamu karat. Kala tak pertanyaan. Barunya dia. Alhaakumut takatsur hatta durtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun dua gagula summa kalla saufa ta'lamun kita akan meyakininya kamu akan yakin pada suatu ketika di saat hari ini kamu tidak percaya kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun yang bahwa apa yang kamu tidak percaya pada waktu dunia akan kamu yakin seyakin-yakinnya setelah kamu bertemu dengan Malik Maut. Nya baru terkejut. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim.
Yakin yang dimaksud adalah kematian. Ilmal yakin. Dan pasti kamu akan meyakini ada yang tengah kepegahnya. Kamu akan meyakini di saat kamu telah sampai keyakinanmu. Pula sampai keyakinan. Kata tu pula tentang keyakinan. Lagi ada pegah dalam Quran ayat yang lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal ya. Sembahlah Allah. Sampai pajan tak sembah tak ibadah ke Allah. Sampai ketanya dirumpa le kematian. Yang geken dengan yakin bertemu dengan kemati. Olehnya yang berat hati itu. Ilmal yakin. Latarawunnal jahil. Latarawunnal jahil. Kalian semuanya yang tidak percaya dengan berita ini, kamu akan meyakini dan kamu sangat-sangat merasa temakut. Pajan latarawun al jahim watedih kang yang apuin roka dengan kepada Allah. Kami akan menampakkan padamu di saat janji kami telah tiba, maka kalian semuanya akan melihat ganasnya neraka jahanam kupulam. Nang kerja ini dunia yang aku ibu tahid ro. Pula mana tahid? Cok dunia untuk keperluan ibadat, keperluan hajat. Tanya perlepeng untuk tiap belok kitab. Minta apa yuk? Tanya mak perlebrah menduanya untuk pangkai dan ibadat. Minta berah sehari. Oh, tanya untuk kebutuhan kita yang sehari semalam perlebrah sehari. Tak minta peng untuk merempak berah sehari. Payah tak minta peng dari bengah sampai suput. Baru nak peng 15 ribu. Ada masalah. Yang penting baik tinggal ibadat wajib. Yang lebih daripada kebutuhan, jangan kamu simpankan itu untuk besok hari. Ya kubah harta ke tinggal. Ya kubah harta ke lusa. Ya kubah harta ke anak cucu. Nyan berbahaya bagi pribadi orang yang kubah. Eka tinggal. Icok li ahli waris. Silakan. Karena hak orangnya. Tapi merasa tak nyaman kalau seandainya hana pusaka nyan geken ketanya orang bulu ke harta, orang temakut, orang hana percaya di atas janji Allah. Allah Ta'ala kalian pegah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Baik kayak putusah drawa ke ba'ata yang kaku tanggung ilung. Nang kejit ke pegah berbahaya tatat menyegetanya kata mukiblat dengan harta. Kena leh buat leh getanya hana tak percaya di atas tanggungan Allah. Baik tayak putus sahdra kemakanan tanya singa. Wa ma min dabbatin pegah li Allah. Atas nama makhluk yang kalung pejat dalam dunianya, harta yang kah perleh hai manusia kalihna dalam ilmu lun pegah li Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk satu pun, tidak ada satu makhluk pun yang telah datang ke dunia kecuali makhluknya rezeki kagak tanggung li Allah. Putra ta putra hadrat. Manya ta putra hana putaka itanyo hana harta temu bacut ke singa. Nyan berarti tanyo meragukan tentang kekayaan Allah. Kalau kamu ragu dengan rezekimu yang telah ditanggung oleh Allah, maka kamu telah menuduh Allah Ta'ala kagathir. Murtad. Cukup berat. Berat. Iblis yang kainai puitu-puitu cia keroy. Ipegah mana, ipegah mudi, isah lagi nyu, isah lagi je. Kita nyu gara-gara buat minta-minta apa yang enggak ada ibadat. Kita nyu yang tengah tabut. Gara-gara isah-sah ya kagathir. Kata peluang hidayah hantar timli ya abut. Ahwat tetap peluang hidayah hantar timli ya abut. Nak mengatakan tiada kaya api ho. Menyatakan tiada kaya nasib bahagia hidupnya api ho. Nah harta. Tapi biasa je orang peluang buat ibadat yang hana gegalak kepada perintah Allah. Ahwat tiada getubit daripada daya. Egaknya kan kaya yang gerempa. Tapi mertamah udib celah. Celaka apa-apa. Ha nak tak punah ti. Kan dia buat ke Cina kathian. Kaya atan. Kathian. Tid tengah hijab buat. Kibanya kena tengah Cina kathir. Dunia dan
akhirat han. Idunya buat tempe tengin. Urok kiamat je ka thon roka mang ka cukup pheu dip. Na munda pe honda na mahaim chut. Nyo tempe tengin padung ko 350. 350 rupiah. Melembui hanali. Hanali lumui peng, hanali peng tertuk. Yang na peng ronyo ori bay. Ha. Peng cap pati murah. Ho yang ja me parang. Nah itu lih lewat pegat tertentu tak usahlah kau bawa parang ke masjid. Takut orang di masjid. Jadi be yang biasa urung ke meutu masjid, yang biasa gejuk kur lain parang. Nah kang yang pengori be peng cap parang. Jadi tidak utu masjid yang kepengen pak. Pajan lihat teman ji, tak jai parang. Ah, beh ya urang dup. Iji tamu terkah beh yang ya urang. Menyepeng cap parang tajuk ya ya galak iko ijo. Begot warna peng dangin. Yang peng cap parangan beh utu menji tebar. Ublam nak ya dulu. Kah? Sifat terpuji adalah sifat zahid. Bermakna zahid tidak terlalu suka kepada harta dunia kecuali sekedar hajat. Menye untuk minta ala kadar ke bekal ta ibadat nyan hana gelarang dalam agama. Gepidin. Tapi be terlalu. Oi ka? Hai. Oi ka? Bukan dung kalau balah pikir ndak. Kupat hok langit pahangin ni wai. Nak boleh mumam. Ka. Yang keput sifat yang terpuji adalah sabar. Nyo ka ingat. Bender ka hanampu jawab betul-betul. Yang keput sifat sabar. Yang sifat yang God yang gegalak oleh Allah. Sabar daripada apa ni? Sabar daripada bala dan cobaan. Dan daripada sekalian kesusahan. Kesusahan. Bahkan kena apa mutulih bagi dia yang beraya bab pamplet dah. Bab pamplet dah binih kulam. Ni pegalai musyafi. Kamu akan hidup sengsara selamanya kalau kamu tidak mau menerima kesusahan saat menuntut ilmu agama. Udah lah nanya yang pernah tenang, leman dum tuta. Tak awak tayo, awak draw kamu tih. Mungkin hendak kena karena maya ke benda. Seiring dengan berjalan waktu tanyo akan matamah di wasa. Hana urang maya urang hang getim sabad mulai lahi pun tutha sampai ngan mati ke tutha tapi sampai truk ngan leuro kiamat ege yang mentang tutha. Pakan tutha. Haga do ke pega hananyo, hanaji, hanapulan, hanapulit. Phone ile tu sah tadi maya hanjut aja takli ubiraya. Udang yang balahi kena udu ya biraya imo mandung taban. Bisa kedina ne miat balahi ke uro pulahi ike mi biraya. Yang payah ke peluang, payah ke peluang bidan. Mama ai payah peluang. Balahi ne miat begitu lahi yang ai lahi baru truk kena udu ya. Pak kecok lebih dan ha ha ha. Nyan hana urang yang kejian dua ai tamping ji. Gekira nyan bayi siluman. Ha? Bantro udonya ike menju bibiraya ha ha ke katro udonya ha ha. Nyo ka kumah ke mendung ke katro ko ikut. Nyan menyana urang lagi menan, mandung urang pe hapluang. Menyana menyalahi nak menyalahi ino jinim. Toh jinim tinggal ji tabok. Hana urang yang balahi geklik gekep tapi mandu menangis. Kenapa dia menangis? Gepegah li para sahabat-sahabat dalam kalam asar, ketahui olehmu sesungguhnya semua bayi yang dilahirkan ke dunia, janin yang dilahirkan ke dunia, dia semuanya menangis. Kenapa dia menangis? Karena urang tanya, pakai li anaknya balahi mendung klik. Hana yang kem tabo. Mena yang kem lagi gepegah tayo. Nyo ikli, bakal ikli, nak kata kau ikli. Karena takut dengan kegelapan.
Itanya balahir dia walaupun mata tembelutnya hana warna tapi hana dia tahu ni. Yang begitu balahir yang tepin anda mata watelang rahim mak dia nak pengu, pengu. Maya watelang rahim mak obe ukuran tanya tinggai nak pengu. Nak ginset mai di hana. Mereka fikirkan tak thot dia ginset. Pengu. Ide dalam rahim mak tu pengu. Teman tekatruk kena udonya karena ia keteput maka jita keli. Padung murawai keli anak min. Thalama padung-padung minit ataupun padung-padung masa jih segala mdi cahaya. Maka manakala dia melihat cahaya, falamma ra'adu, manakala dia telah tahu warna dunia, baik kalon kaitu biat mata uro ka penguh katrap, nyan hana hawa ili ili anak miat nyan untuk iri wang lom ke dila rahimai. Menantit itanya urang meiman watelang dunianya susah tat ho yang tajak tak pegah susah kli tabi-tabi pajan baru merata tenang oh watel teruk lang kubu raya lom tak kli falamma afdallah maka manakala gejuk oleh Allah Ta'ala yang kagum menjanji di atih kebaikan ketanya pubut ino dalam dunia, maka tak seorang pun yang masuk dalam alam barzah ingin kembali ke dunia, ke dunia. Maya landonyanya susah tapi wate maya susah teh hanjet tauruh dro ko dro te wate karayu te becut ka taya beut ka susah le ketanya lob ah maya ga intar kena udayah kakli yang paeh wa kampung tro gede kampung hanat hoja ti olehnya wate karayu ka ini mukawin susah ke jelama ya. Ah wate kana jelam ah wate kana jelam ya katung sahatan perumo. Ah wate kana perumo dua leh uro kai puplung igop. Ya masalah lebih nyodu. Masalah lang gempo. Kana jelam ya kana darah baru katan pelami. Leh na pelami katan urung. Katan urung pungui. Leh na urung pungui kahan sepeng kau pungui. Jai tan pu tutah. Ah wate kana purmo. Kabar lepeng lebih raya. Hana anak minya tutah dah. Tekana anak minya dah dekli mah hana dah orang yang tutah lah. Hana piyo piyo tutah. Raya anak minya yang kai mengkawin ji kapaya peraya rumah lah. Lia meninggal tutah lah. Urah kiamat laju-laju. Sesungguhnya kalau kita tidak bersabar terhadap keputusan Allah, kita akan selalu merasa teraniaya. Ya. Nah, maka bersabarlah terhadap cobaan kesusahan yang diberikan oleh Allah. Semoga getanyo diberi kekuatan ya Allah, diberi kemampuan untuk menghadapi cobaan udib dalam dunia. Wallahu a'lam.